Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mailit Experience. Apa enggak boleh nolak begitu? Aing mau buset berotak senku. Linting. Oh my, wa mo sindero. Nah, oh my, kok tenang ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba melanjutkan gameplay dari game Troublemaker. Yang dimana di episode sebelumnya kita sudah mengalahkan lah ya, mengalahkan si ketua guysnya yaitu si bota si Udin, si botak licin. Nah, dan untuk sekarang kayaknya anak buahnya mungkin mengganggu. Kemarin Bobby diganggu oleh anak buah si botak licin. Nah, mungkin ini kita akan menghadapi si ketua gengnya sekaligus gitu. Bisa jadi. Jadi kita langsung OTW ke sana. Haha. Tapi sebelum itu kita ada duit, kita belanja dulu. Lawan Bang Udin ya. Hati-hati lo sama dia. Jago anjir orangnya. Oh iya kah? Langganan di toko gue juga sih dia. Oh, oke. Lu sama Bang Udin tuh jago beneran, Bud. Heeh. Gak kayak siapa tuh? Murid dari kelas mana gue lupa. Apa tuh? Namanya gak tahu sih, lupa, tapi panggilannya Kodok Bajigur. Kodok Bajigur. Waduh. Asli dah anjir. Dia ngedongeng kalau dia pernah ngelawan 150 orang sendirian. Oho. Dikira Kratos kali ya? Dewa yang ngelambangin kekuatan. Siap. Gue lebih percaya Kratos lahir di Pacitan daripada omongan dia. Oke lah kalau begitu. Udahlah. Nah, mau beli apaan lo? Ini mau ningkatin stats dulu dah. Soalnya barang-barang kita masih banyak. Gerakan gokil juga yang kemarin. Tipos ini kayak aku gak tahu, kayak gak ngurangin damage sama sekali lo ke musuhnya. Jadi mungkin kita beli yang lain aja kali ya, boleh. Kita beli apa nih guys? Ini boleh deh, Aing Maung. Boleh, kita beli Aing Maung. Oke, sisanya kita pakai upgrade stat. Oke lah, nyawa dengan energi lah ya, oke. Kita langsung hadapin si Udin guys. Udin si botak licin. Kita bakal pakai Aing Maung. Sofia. Aha, makasih. Oke. Berarti kita bakal lihat sama yang lain dah istilahnya. Aslinya kagak. Lah terus lame, anak kelasan mau lihat. Bang. Ketembak. Ah, pasti mau video itu si Rani. Minta maaf. Oke, karena udah saling maaf-maafan berantemnya tetap jadi apa kagak abang-abangan lu mana. Jadi kok bentar gue cek HP dulu. Idin. Oke. Nunggu. Jadi mana abang-abangan lu? Tadi gue chat dia masih OTW katanya. Lah. Yes. Pemanasan dulu. Hah? Yes. Lah, pemanasannya kita langsung lawan 7 dong, what the hell? Onda yang 3-3. Kita langsung lawan 7 tadi, guys. Oke. Ini buat pemanasan aja sih katanya. Nah, bentar sabar, ada item tuh boleh diambil, serbuk cabe boleh. Nah, ini ada kursi, ini bisa dipakai. Ayo kesini bisa enggak? Ya, enggak kena. Lah, enggak ketendang. Lah. Begini maksudnya. Ayo sini. Meow. Masih mau meow. Nice. Satu tumbang diinjak buat tumbang. Nice one. Ayo sini. Kita pakai jurus Aing Maung, boleh dah. Aing Maung mana dah? Aing Maung. Buset. Begitu doang. Kurang berdamage sih sebenarnya. Lebih enak pakai helikopter sih emang. Oke, finisher. Aduh. Iya. Sisa satu lagi. Aha. Oke. Easy. Sangat pemanasan. Yoi, oke. Ah, udah sampai kah abang-abangannya? Mana si Udin? Au nih katanya dikit lagi kelar. Lah. Hade. Lah, pemanasan lagi. Lah. Tidak. Tapi kali ini nambah lawannya. Oh, kagak. Cuman gantian doang. Oke. Sini. Ini kursi hadiah. Easy. Mana nih si Udin? Dari tadi ditungguin kagak datang. Ih,
Sorry, rada terlambat lah. Bukan rada lagi sih. Cuman karena berak, guys. Dia telat loh. What the hell? Emang agak lama gara-gara. Waduh. Waduh, dijelasin bentuknya. Lah ya, oke. Buset, dipotoin dong. Dah lah. Langsung gaskan. Kita one by one lawan si Udin botak licin. Habis si Udin si botak licin. Boleh. Kalau gua menang, Bud. Ya kenapa? Gua boleh nolak buku gua. Taruhannya itu cowok, the hell. Itu hadiah tuh. Aku enggak bakal kalah sih. Enggak mau lihat foto itunya. Ee-nya si Udin, cok. Terlalu mengerikan sepertinya ya. Tebel juga si Udin. Oke. Apa tuh? Waduh, jangan ditambahin jam di depannya dah. Agak-agak rada-rada gimana gitu didengarnya. Mundur. Waduh. Helikopter. Bentar, ada kursi yang bisa dipakai. Ayo sini. Udin. Oh, tebel coy. Darahnya tebel coy. Walaupun tebel tetap kita bisa injak. Santai aja. Lah, ini santai. Aku ogah lihat foto EMU makanya enggak bisa santai. Udin. Memang GG gaming skill lo, Bud. Siap, GG gimang cuy skillku, guys. Skill berantem kita sangat GG gimang. Waduh, enggak jadi. Bentar, kita makan mie goreng dulu kali ya. Nah, mie goreng tuh enak. Helikopter. Bagaimana? Sial. Oh. Lebih tepatnya kurang beruntung. Easy. Oke, kita lihat ini versi animation-nya. Let's go Budi. Mantap kali, Bang. Beres nih view-nya. Keren. Tapi tetap ini. Gua enggak nyangka lo bisa ngejebak pertahanan gue dan nge-fatality. Buset, nge-fatality. Maka dari itu, gue ngaku kalah dari lo. Ini sehat. Sama lo. Gak sehat juga sih, soalnya berantem dalam sekolah itu gak sehat, guys. Bang, kenapa lo ngaku kalah dari Budi? Kenapa gak lo ajak rematch lagi? Rematch, bapak lo bot. Emang dikata kagak sakit sama kelas Budi. Kita satu bapak, Bang. Aduh. Botak juga bapak kita. Aduh. Oh iya. Udah bunyi itu masuk. Ngapain lo masih di sini? Jir, Pak Muklis. Ini kita mau sholat dulu. Oh, itu suaranya Pak Muklis. Sholat duhur tadi. Kayak alas, terlalu ya. Muda lo. Ya udah sholat cepat. Itu peci dari mana? Kan udah dibilang. Kita beneran mau sholat, Pak. Lah. Skill berantem anak angkat lo boleh juga. Anak angkat. Berarti Dana siapa? Yang dimaksud ini si Budi atau si Udin nih? Kalau si Budi berarti si ini. Siapa sih namanya? Dia ngomongin si Danang. Oke. Manuk akal. Oke, katanya kita bakal ke ronde terakhir untuk apa turnamennya. Boleh. Tapi kita lihat ini, siapa tahu ada mini games lain. Nah, kayaknya ini mini games lain deh, boleh kita coba. Bud, jangan berantem mulu. Menurut gua lu mending pentingin latihan soal ujian-ujian nasional dah. Gua ada benar beberapa bocoran soal yang katanya bakal keluar nih. Mau bantuin gue ngejawab enggak? Kalau hasilnya ntar mantep, gue kasih sesuatu. Oke. Kita sepertinya bakal menjawab soal-soal ujian. Kita lihat apakah otak saya akan berotak senku. Waduh, pendapat itu di samping itu keberadaan 2 dan 3. Nah, ini. Oke. Suku ketujuh dari geometri. Apa ini maksudnya? Suku ketujuh dari deret geometri -5. Tidak tahu, aku random. Tetap salah. Pendapat maksimum dari hasil penjualan kedua jenis minuman. Ini kita hitung dulu dua kali. Satuan kata ini merujuk pada kata. Kita cari langsung kata ini. Mana kata ini? Oh, ini satuan panjang ini. Satuan panjang ini berarti meter. Oke, ini tadi 700.
Karena itu Pemda setempat harus titik-titik memberikan solusi perekonomian masyarakat stabil. Harus Pemda setempat harus turun tangan. Oke. Okay. Penulisannya ya. Rumah tangga dengannya yang kecil. Oh lah, salah ya. Sesak nafas kalimat fakta. Fakta-fakta. Fakta 1. Oke. Okay. Ini karena itu Pemda setempat harus turun tangan. Ini turun tangan, oke. Okay. Parmin tukang kebun yang rajin, bukan. Parmin tidak pernah tertawa, bukan. Parmin tidak marah. Parmin selalu tersenyum, kagum tuh. Lah, itu berhasil tuh kagak? Lah, 900, tidak. Satu lagi loh padahal. Ulang. Aku ingin membuktikan bahwa aku adalah berotak senku. Jadi kita ulang, guys. Belum umur mereka pada tahun... Nggak tahu. Salah. Ini meter. Bentuknya yang unik mengelilingi lembah. Ini. Oh, bukan ya? Berarti 2 dan 3. Oke, okay. Turun tangan. Diketahui. Waduh, ini apaan? Oh, berarti sifat. Tingkah laku. Nah. Oh, salah. Apa ini? Ini meter. CFX dari 7/10 adalah ini. Benar toh. Huh. Persamaan kuadrat mempunyai akar-akar real ini. Benar lagi, cuy. Majas. Satu, coy. Nah. Untuk 100, benar, tersenyum. Ini, benar lagi cuy. 45, salah. 2 dan 3, nah, pertama enggak. Dengan, nah, turun tangan, nah, berhasil cuy. 1400 tuh, berotak senku. Cerdas. Oke. Kita mau ke aula tadi buat turnamen, nah, kita malah asik jawab soal ujian nasional. Oh bang. My god. Ngapain bang di atas bang? What the hell? Hade. Coba kita turun dah. Kita turun. Oh, Richard. Halo Richard. Bisa beli shot? Lah elah. Budi. Boy final cuy. Iyalah cuy. Bre. Oke, siap sama-sama Richard. Mana diskon ya? Diskon lah. Dagangan lagi seret banget. Kenapa? Iya, Bud. Lu udah cukup lama di sekolah ini, tapi gue yakin lu apa legendnya? Urban legendnya sekolah ini. Apa kan? Urban legendnya? Dari kuburan ya, atau rumah sakit? Selain bener. Ini bener. Kuburan atau rumah sakit? Ah? Gue dengar dulu sekolah Pendopo Keramat, anjir. Ya, agak masuk akal sih karena dekat gunung yang katanya keramat juga. Sambil minum lah ya, guys, sorry. Terus itu gong di lantai 2 yang dekat sama kelas lu itu katanya bisa bunyi sendiri kalau malam. Tanpa ada orang yang main. Iya ke. Serem. Nah, iyalah. Dah. Oke. Mau beli apaan sebelum turnamen mulai? Kita beli stat dulu lah. Soalnya stat kita kayak tadi kan si siapa sih namanya? Si botak licin tuh kayak rada-rada tebel dah nyawanya. Jadi kita beli serangan lagi. Sama energi serangan boleh supaya sedikit berkurang, sama pemulihan energi boleh. Oke, itu aja. Kita langsung menuju ke selamat final. Selamat datang final dari turnamen Bestio Game 2018. Siap. Berarti kita lawan si ini ya, anak ibu ya. Turnamen tahun ini kita kedatangan pendatang baru yang langsung bisa masuk final. Siapa Budi. Budi dari para kacung. Lah bukannya kemarin dia troublemaker ya? Ikut turnamen dari awal. Kalau lu bisa, Bud. Kalau menang, ku hadiahin tua medan kau, Budi. Siap. Gua ngajak perangnya ke Riko. Terus ngapa curut-curut nih malah pernah datang? Kayak lu itu, literally cuma underdog, Bud. Literally. Gak pantas buat lawan Riko. Sedangkan pada sisi satunya lagi, terdapat seseorang yang selalu digadang-gadang akan memenangkan turnamen tahun ini. Siapa kan namanya? Aku lupa. Gian. Oh, Gian. Oke, gak perlu banyak basa-basi, sebentar lagi apa sih? Muteki no Saikyo ya nama ininya. Dan good luck masing-masing kontestan. Oke. Kita akan melawan si Gian dari Muteki no Saikyo, seorang anime wibu. Oke lah, kita akan mengalahkannya dia. Kalahkan Gian si kulit badak. Kulit badak. Kekuatan dewa dan anime menyertai gue. Siap Gian nih, kekuatan anime nih. Tuh kan, udah mulai rada tebel cuy darahnya. Helikopter. Iya.
lakukanlah setiap hari kalau gitu. Helikopter, helikopter, helikopter. Ah, oh my wow, Sindeiru. Oh my wow, mo Sindeiru. Nah, oh my wow, Sindeiru. Ha. Oh, nah masih mau kata tadi tadi. Oh my wow, mo Sindeiru. Ah, ah, seandainya gua punya Amaterasu. Iya, iya kah? Helikopter, 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 helikopter. Mana bisa bang anime? Apa? Mana bisa kekuatan Amaterasu ada di nyata? Tidak. Sabar, 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 sabar. Nani, Nani, Nani. Nani, makan nih Nani. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Ah, wow, Nani. Nice. Mati gua. Lah. 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 Pacar lo? Belum. Belum jadian. Iya, bentar. Ini udah selesai kok. Sorry ya, gua cabut duluan. Lu bisa menang. Lah, what the f***? Lah? Hah? Lah. Bucin. Lah. Oke. Tadi itu cukup aneh. Karena Budi kabur dari turnamen, jadi pemenang dari turnamen Race Your Game 2018 adalah Gian. Hah? Stop. Walaupun Budi kabur, dia tetap pemenang sejati dari turnamen ini. Kalau HP Budi nggak bunyi, gua udah pingsan kena pukulan dia. Jadi, gua nggak bisa nerima kemenangan ini. Gua mau Budi yang tetap menang. Lu yakin bang? 100%. Sumpah? Cius. Oke, kalau begitu kita sepakat bahwa Budi adalah pemenang dari turnamen Race Your Game 2018. Budi ini rada-rada lah. Maka setelah ini Budi dan para kacuk berhak menjadi OSIS selanjutnya. Lah, serius dah. Serius Oli, dah. Anak lu menang turnamen Race Your Game. Tiap kali ngeliat final Race Your Game, bikin inget sama zaman kita dulu. Bakal kencang deh aliran dana BOS-nya di laporan keuangan. Selamat ya atas kemenangan Budi. Thank you banget loh Bang Gian. Gak nyangka gue. Gue udah respect sama Budi sejak dia berani lawan Bang Rico. Ah, siap. Sampai final. Makanya gue rela. By the way, pacarnya Budi emang siapa sih? Lu ngapa Bob? Mastiin keadaan dulu. Buat? Jadi gini Bang. Si Budi itu lagi ngedeketin Sophia dan lagi proses tikung-menikung. Tikung-menikung. Sophia pacarnya Rico. Yoi, buset. What a f***ing legends and balls of steel at the same time. Buset. Kenapa, Ran? Gak apa-apa, lucu aja. Apanya? Sophia sama Rico tuh udah putus dari lama. Hah? Nggak diceritain loh. Aku masih rada ini. Ini mungkin masukan ya. Ini kayak gimana sih? Ceritanya kayak lompat-lompat gitu loh. Gue kelamaan tadi berantem. Lah, ibu. Tapi mau gimana lagi? Emang kayak badak anjir sih. Kayak badak. Mending gue buru-buru nyamperin Sophia dah di kelasnya. Nah deh, buat kau juga. Nah habis pikir lo aku sama Budi, cuy, serius. Udah bisa menang tadi malah kabur lo, what the hell. Hah, oke lah teman-teman, jadi oke lah teman-teman, sampai situ dulu gameplay dari game Troublemaker-nya. Jika teman-teman suka dengan gameplay seperti ini, silakan teman-teman like, comment, and subscribe. Apabila sudah, silakan teman-teman nyalakan notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next time. And da-da.